Maka yang sangat saya kasih istiari. Dalam satu hadis Baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairul biqa' fil ardi al-masajid wa asharul biqa' al-aswad. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi, kata Rasulullah, pasti seburuk-buruk tempat di atas muka bumi, pasar. Kemudian Nabi juga menyatakan dalam satu hadis yang lain, di mana di akhir zaman, kata Rasulullah, masjidhum al-jiratun wa yaqrabu min al-qubur. Masjid mereka besar, tinggi, tapi sunyi daripada nilai Allah Subhanahu wa taala. Kata yang sangat saya kasihi, insyaallah kalau kita ada buat kita pada malam ini, kita hanya akan sampai ke sebelah tadi lah kata saya, ke sebelah insyaAllah. Ada belajar 10 minit, 20 minit tak belah. Kata yang sangat saya kasihi sudah, kenapa saya membaca kami tadi, kita pergi pada soalan kita yang pertama lah. Kalau kita melihat sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang dibuat oleh Rasulullah bagi dalam masjid, mempersaudarakan muhajir dan ansar. Kemudian Nabi membentuk apa yang dinamakan piagam Madinah. Jadi asal di Ustaz Ridwan dulu, Ustaz Ridwan, itu mulia Ustaz Ridwan. Apakah sebenarnya imrah pengajaran di sebalik pembinaan masjid oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam? Ada awal fitrah Baginda sallallahu alaihi wasallam bersama sepanjang kita tahu tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil 'alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'uqbata lil-muttaqin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Membagi apa yang saya tahu, tapi kembali ke orang pada malam ini. Dan bagi kalau saya pada saat ini tidak aman. Apa dengan dua pada malam ini? Dua lagi masjid Mohsini. Jadi dia juga masjid Joko Kampung, ini JDG, muslimat dalam hati Allah pada saat kalian sudah berdapat hadirapat ibu dan tuan sama pada malam ini. Jadi sama-sama berada di satu masjid ini yang dikabarkan kepada saya program berdua dari pada pagi tadi. Pada malam ini bisa dengan masjid kodok. Baca dalam hati Allah pada Allah pada saat ini adalah Al-Quran pada Allah juga yang menyesuaikan Allah ini. Nama yang Innama ya'mur masjid Allah man amana billahi wa yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah wa ata ulaika illa kullu min al-muhtadin. Hadis ini yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah itu dalam orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melarikan kepada Allah dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dan golongan orang yang dapat tertutup. Sallallahu alaihi wasallam. Serta Allah, ayat ini saya nampak dalam masjid dari ayat ini. Pembinaan masjid dilakukan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang dibuat untuk mengumpulkan silaturahim di antara umat Islam,
untuk dijadikan satu tempat perhimpunan umat supaya umat Islam dapat berjumpa, berbincang, meresapkan fitrah yang hati, khususnya dalam membicarakan tentang masalah masyarakat dan masalah umat. Hari ini terjadi dalam Allah sebagainya. Umat Allah pada hari ini, alhamdulillah, di perbelakangan mutakhir ini, umat Allah telah dijadikan pada masyarakat dengan sifat yang sebenar ada pada diri. Namun itu masih ada-ada beberapa perbincangan berlaku. Apabila ada daripada kalangan orang-orang yang beramanah untuk menjaga rumah Allah, tidak memahami maksud yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam, mereka hanya meletakkan satu pahaman lebih kepada bangsa daripada pahaman dikehendaki oleh Islam. Masjid hanya dipandang satu tempat yang hanya boleh membicarakan tentang solat dan juga kuliah agama, itu pun dalam perkara-perkara tertentu. Ada pula agama yang dipisah-pisah. Ada perkara yang boleh cerita dalam masjid, ada perkara yang tak boleh cerita dalam masjid. Sedangkan masjid ini, kalau dilihat daripada zaman Nabi SAW, digunakan untuk semua. Perkara yang berkaitan dengan kebaikan, apatah lagi yang berkaitan dengan perintah Allah, semua boleh buat ini. Akan Nabi pernah melatih sahabat-sahabat pemanah di dalam masjid. Nabi pernah melatih sahabat-sahabat bermain pedang di dalam masjid. Sekarang, orang main pedang, mereka dalam masjid. Mana lagi pelik? Tanpa pula kalau panas ke imam, lagi pelik. Nak buat kerja macam ni, jadi benda pelik. Sedangkan benda tak ada masalah. Apatah lagi kalau ada ustaz-ustaz ceramah dalam masjid, nyanyi pula. Alah, tak boleh. Ada orang lepas ada seorang bekas ustazah. Saya kira bekas lah ustazah. Marah. Ustaz berceramah. Buat lawak. Marah. Dia kata nak buat lawak, masuk marah lawak. Ustaz berceramah. Menyanyi. Kalau nak menyanyi, dia semua jadi artis. Kita dengar marah. Kita tak dengar. Kita tak sempat nak tengok. Tuan-tuan buat Quran dekat tempat ini di bawah kampung kita kali. Hebat atas pilihan. Komplit. Tentang dakwah. Dakwah ni tuan-tuan. Ya Allah jadikan dia berpunca daripada masjid di tempat ini pun dakwah pada kereta awal ini. Semuanya boleh buat. Jadi masalah. Apatah lagi tuan-tuan sekalian hari ini kalau ada orang nak bernasyid dalam masjid, tapi tak boleh. Kena tak luar. Ini apa nasib-nasib di masjid ni? Sebab apa? Yang masjid ni tak boleh buat benda lain. Sebab pahaman kita telah disempitkan oleh pahaman-pahaman modern ataupun da'iyah-da'iyah yang datang daripada ini. Sebenarnya masjid boleh terbuka. Tak jadi masalah. Hari tu ada orang kata yang masuk masjid. Ayo, masuk Malaysia. Satu dunia, ayo. Oh, tak boleh masuk masjid. Tak boleh. Ini buat apa ni? Cuma masjid. Kotor. Maaf macam ke dia tu datang masjid seminggu sekali tu. Dia sendiri datang masjid seminggu sekali. Maaf mengapa masuk masjid. Agak dia masuk seminggu sekali. Itu pun butuh ada jemaah. Kalau seminggu tak ada jemaah, dia tak masuk langsung. Maaf sangat. Sebab apa? Kononnya nak jaga kesucian. Suci mana yang nak jaga? Keharmonian mana yang nak dijaga? Perkara apa yang jaga dalam rumah Allah? Yang tak boleh kita nak buat dalam rumah Allah, menipu agama Allah. Masuk masjid, bercakap dan tipu agama Allah. Satu masjid, saya pergi ceramah di sebelah sini. Bukan masjid surau. Orang tanya saya tentang siapa yang layak melaksanakan undang-undang hidup saya. Saya pun jawab, biar apa saya tahu. Allah sebut dalam Quran, habis waktu dia habis saya jawab. Dia kata jawapan ustaz tak tepat. Dia tanya aku, pasal dia betul kalau tepat. Boleh tahan orang ustaz tepat. Saya kata, pasal apa tak tepat? Dia kata, minggu lepas orang ustaz datang, kami tanya jawapan dia tak sambung dengan ustaz. Saya kata, dia jawab apa? Dia kata, masalah hudud, kita jangan bicara dalam ini. Itu kerja kerajaan. Dia kerajaan buat, kita tunggu dan lihat. Dia kata, ustaz tu mengaji mana? Dia kata, ustaz tu buat juga mengaji mesin. Saya kata, antara nama yang populer,
Mungkin dia mengatakan Fir'aun tadi. Boleh, tak boleh bicara. Tak boleh cakap. Sebab tu kerja kerajaan tak boleh cakap. Orang macam ni tak layak masuk ke sini. Sebab kamu menyembunyikan agama Allah. Ada tak boleh. Kerja dalam masjid, kamu kena cerita hukum Tuhan. Tengok ayat yang saya baca. Jangan kamu takut selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang nak jaga masjid. Ini orang yang nak letakkan apa yang ada dalam masjid. Dan ini asas agama yang diletakkan oleh Nabi SAW. Nabi nak cerita tentang Islam, apa yang berlaku dalam perintah Allah. Di masjid Nabi mula tak berjumpa. Di Mekah Nabi tak berjaya buat. Sebab halangan kuat sangat. Tentangan daripada pemerintah di Mekah pada masa itu kuat. Masa itu Nabi SAW buat kerja dakwah. Nabi berdepan dengan seorang pemimpin yang hebat. Yang bernama Datuk Seri Abu Jahat. Yang pada masa itu memegang jawatan Perdana Menteri Mekah. Nabi terpaksa hijrah. Ini kita bawa di bulan Hijrah. Di Madinah, Nabi boleh buat. Maka Nabi bina masjid. Yang diasaskan kepada takwa pada perintah Allah. Apa kaitannya? Diasaskan pembinaan masjid itu dengan takwa. Pengasahan yang sebenar yang meletakkan segalanya kepada Allah. Imam Sayyidi rahimahullah ta'ala ada sebut dalam kitab Tafsir Jalalain membahaskan tentang definisi takwa. Bila ditanya dia jawab, al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, ni takwa. Menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan atas segala larangan. Maka masjid dibina dengan asas takwa. Dia kena buat dua benda. Pertama, buat segala perintah Allah. Dan khususnya bagaimana nak beritahu tentang perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Itu asas benar. Maka kalau kita duduk dalam rumah Allah, tak boleh nak cerita perkara yang Allah Ta'ala perintah. Maka kamu tidak mengikut asas-asas pembinaan masjid yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka asas kita datang daripada takwa. Tuan-tuan, dia dalam hati Allah SWT. Kita nak mengamalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar cakap. Kita kena bukti. Kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 18 yang saya baca tadi. Allah bagi tahu orang-orang yang layak untuk memakmurkan negeri Allah yang diasaskan dengan takwa. Siapa dia? Pertama, orang yang beriman. Man amana billah, beriman dengan Allah. Ini asal takwa. Takwa ni tunjuk perintah Allah. Macam mana tunjuk? Kamu kena ada rasa percaya dan yakin apa yang Allah Ta'ala perintah. Beriman dengan hari akhirat tentang balasan, tentang kehidupan selepas daripada kehidupan dunia. Kamu menunaikan solat, yakin dengan solat, bukan ada semayang saja. Kamu yakin solat yang kamu buat itu benar-benar mengikut perintah Allah. Solat itu tuan, kalau kita bicara tentang solat panjang, ulama-ulama bahas tentang solat yang hebat. Lalu saya bercakap dengan ahli tarekat. Dia tak puas hati bila saya kata tentang tarekat yang langgar syariat. Saya kata ini daripada kalangan orang gila. At-tariqah tu bila syariat kan gila. Orang yang bertarekat tidak ada syariat dia gila. Ada satu golongan tak puas hati bila saya ceramah. Lepas lama nak jumpa. Dia tahu Ustaz kena cakap. Tarikat, Ustaz tak tahu apa tarikat. Ustaz cerita beragam pun. Saya kata tarikat di mana-mana tarikat. Saya cerita tentang solat. Ambil satu bahan-bahan dia berkelak. Dia pun cerita ni tarikat, ni hakikat, ni syarumah, ni mu'rifat. Panjang cerita Ustaz. Bukanlah saya kata saya tahu tak, tapi saya ngaji. Main tarikat tak ada syariah, tak betul. Orang gila kerja betul Ustaz. Asyariah tu bila tarikat. Layakul. Siapa yang bersyariah tak ada tarikat, tak ada apa-apa, nanti kosong. Tak ada apa-apa, nak kena ada dulu. Kena ada empat-empat hal. Saya contoh satu. Dalam waktu saya ni, takdir dia lah, ambil takdir dulu. Kalau aku sampai salah, tak ada buat takdir dia gitu lah. Jadi takdir satu je. Di mana duduk syariah, di mana duduk tarikat, di mana duduk hakikat, di mana duduk makrifat. Jangan dekat ke tarikat, dia betul orang syariah tak betul. Sebab apa Ustaz? Sebab tak faham asal ibadah. Sebab Allah sebut dalam Quran, orang nak makmurkan masjid mesti salah seorang yang tadi, orang yang mendirikan solat dia mengetahui tentang hukum Allah. Tuan-tuan tengok kita tak takdir. Tuan-tuan jumpa tak dalam Quran Tuhan ajar cara semayang? Sampai jumpa dalam Quran Tuhan ajar cara semayang? Saya tak jumpa tuan-tuan tak kaya. Allah tak pernah ajar kita cara semayang. Dalam Quran tak jumpa cara
cara macam mana nak rukuk, cara macam mana tak ada. Dalam Quran Allah Ta'ala perintah kita sembahyang. Tapi Allah ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lalu Nabi beritahu kepada semua sahabat, kalau saya tidak ada orang yang sekali Nabi kata apa? Salu kama ra'aitumu li usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kamu tengok aku sembahyang. Maka kita sembahyang hari ini, kita melihat daripada apa yang Nabi buat. Lalu ulama membawa apa yang Nabi buat. Dan kita baca kitab-kitab ulama. Maka kita telah mengambil satu syarikat dalam bahasa Mahdiah. Syarikatlah. Syarikat ni benda yang kita ambil daripada seorang guru. Tak ada guru yang paling hebat bagi umat Islam melainkan Rasulullah SAW. Maka kita telah ambil syarikat. Macam mana kita tahu nak takdir, kena angkat tangan. Mari mana angkat tangan. Angkat tangan ni kita tengok Nabi buat. Maka kita lakukan perbuatan mengangkat tangan. Kerana kita mengambil amalan syarikat daripada Nabi SAW. Syarikatlah. Dah kamu sembahyang ni ikut siapa? Sembahyang ni perintah Allah melalui syariat. Syariat ni perintah Allah. Syariat ada dua. Satu perintah, satu tegak. Kalau ada perintah, tak ada tegak, bukan syariat. Ada penegak, tidak ada perintah, bukan syariat. Syariat ni mesti berlaku. Pertama, Allah Ta'ala perintah. Kedua, larangan Allah. Itu dipanggil syariat. Maka sembahyang wajib buat. Maka menunaikan sembahyang dengan melakukan syariat dan mengikut syariat melalui apa yang diambil daripada syariat. Nampak tu. Dia berjalan ke atas sedar. Lalu dia sembahyang. Ketika dia mengangkat takbir, dia berniat. Niat di kota sekalian, hakikat sembahyang yang dia buat. Aku sembahyang ni kan apa ni? Aku sembahyang kalau nak sembah. Maka dia berniat dengan menggunakan lafaz dan dia menggunakan perbuatan. Habis tarikat dan hakikat sekali dia sembahyang. Maka bila dia sembahyang, sembahyang dia akan dihujungkan dengan salam. Setelah dia meletakkan makrifah sembahyang dia, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ada yang kata. Saya kata tarikat mana hak kami tak ada syariah. Ini tuan-tuan sekalian. Pak sembahyang macam ni lah yang Allah Ta'ala kata. Mereka saja layak nak memakmurkan rumah Allah. Kalau sembahyang baru sembahyang Jumaat saja, tak terbalik. Kata kita, kita nak makmur rumah Allah. Ha, boleh, boleh jalan. Kemudian saya tak banyak masjid. Masjid ni boleh kita semua. Yang mana Allah haramkan dalam sembahyang, itulah dalam kehidupan kita. Kita perlu haramkan di luar sembahyang. Allah haramkan sembahyang buka aurat. Di luar pun haram buka aurat. Maka kaedah yang ada dalam masjid, kita bawa dalam kehidupan. Asas takwa. Asas masjid. Melalui takwa. Tak nampak? Takwa ni nak tak perintah Allah perlu pada pengorbanan. Itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah Taubah. Saya baca. Antara mereka makmurkan masjid, mereka yang menunaikan zakat. Orang nak buat zakat ni kena ada pengorbanan. Tak korban tak boleh buat. Kena ada pengorbanan sudah harga. Harga paling besar, dia kena ada harga untuk nak beli pakaian nak tunaikan solat. Itu harga besar tu. Kalau tak zakat, kena semayang kita. Nak beli kain pelekat, nak beli baju Melayu. Untuk nak tutup aurat pakaian, itu tak semayang. Maka dia mengeluarkan harga daripada sudut zakat yang ada pada diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Asas masjid cukup jelas bagi mereka-mereka yang memahami tentang itu. Itu sebab orang yang ditanggungjawab oleh Allah untuk jaga masjid. Maka dia kena buat melalui asas Islam. Lalu Allah Ta'ala sebut, mereka jangan takut melainkan takut dengan Allah semata-mata. Nak cerita masjid ni kena cerita betul. Jangan takut Tuan Nazir, jangan takut Tuan Imam, jangan takut. Kalau ada ustaz cerita tentang yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang kukur itu kukur, yang zalim itu zalim, ni ahli neraka, ni ahli syurga, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, jangan takut. Ini Nazir pun takut, bukan Nazir sini lah. Nanti mesti yang takut yang baik. Okey. Takut dengan ustaz dia ceramah. Allah buat macam ni pula. Nyanyi aku hari ni. Nyanyi ke mana? Imam takut. Allah buat ustaz nyanyi. Ustaz dah jangan cakap. Dah tak dulu. Malam ni kita mahabah masjid. Masuk juga ni macam ada bau politik ni. Bau pun ada. Banyak cerita agama ni macam kentut ke bau-bau. Yang Allah Ta'ala sebut, jangan dia takut manusia. Takut kawasan hilang. Takut orang bercidak. Dia cari Allah suka. Takut manusia benci. Kata tengok, hadis yang diriwayat oleh Ibn Abbas. Disebut oleh Dr. Yusuf Al-Dawud dalam kitab Fikdaulah. Dalam bahagian yang pertama. Dia beritahu akhir zaman, kamu akan jumpa suatu pemerintahan. Yang mana pemimpin-pemimpin kamu pada ketika itu memberikan sesuatu kepada Allah. Bagaimana keadaan kamu? Sebelum itu dia
Rasulullah bagi tahu dia dapat, dia bagi sesuatu kepada kamu dan dapat keuntungan pada mereka. Maka pada ketika itu barang siapa yang mengikuti mereka, maka dia akan disesatkan oleh mereka. Dan barang siapa yang melawan mereka, maka kamu akan dihabiskan oleh mereka. Lalu sahabat tanya Rasulullah, bagaimana keadaan kami pada ketika itu? Rasulullah kata apa? Jadilah kamu seperti tentera Musa yang bercakap kepada Nabi Allah Musa, izhab anta wa rabbuka nahnu ma'aka. Pergilah kamu dan Nabi Allah Musa bersama dengan Tuhan kamu, kami bersama dengan kamu. Lalu Nabi sambung, Nabi kata apa? Pada ketika itu mati dalam keadaan mentaati perintah Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada fikir takut dengan manusia. Biar mati takut. Nabi sebut dengan perkataan, mati lebih baik. Ini bukan mati cuma tak dapat pegang jawatan, cuma tak boleh duduk di masjid. Tak apa, tak boleh ceramah dah. Tak apa, tak boleh ceramah. Mari jawab ini teruskan. Aku nak semangat teruskan. Dia biasa lepas maghrib, dia lepas isyak teruskan. Alang-alang pada jawab, dia belasah. Bagaimana dalam hati Allah? Waktu saya tak beritahu berapa minit tadi. Datuk Wadi dah semenit kata kerjaan. Wadu, Wadi yang balik kan lagi sekali. Jemput aku datang nak balik awal. Jangan balik. Aku nak belasah nak balik sekali. Aku main aku. Bagaimana dalam hati Allah? Tu nak cinta. Allah SWT. Jangan rasa takut. Melainkan kamu takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin. Disebabkan kerana perasaan berani, yakin dengan Allah lah. Hari ini tuan-tuan datang, hari ini kita mesti boleh buat forum pada malam ni. Kerana mereka merasakan bahawa asas takwa yang dibina dengan sesalah keadaan pemerintah masjid itu ada pada diri mereka. Tuan-tuan, orang kampung Adik Korea, wajib bagi sokongan kepada AJK supaya program ini dapat berjalan, supaya dia dapat menimbulkan perasaan takwa bertepatan dengan pengasasan masjid yang dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu'alam. Tuan-tuan yang saya kasihan, boleh lagi? Boleh. Yang dihadu perbincangan malam ini dia makam bertinggi. Dia minta hakikat masyarakat syariat. Dia makam wali. Tuan-tuan yang sangat saya kasih sekalian, keberanian kepada peringkat kita yang kedua Ustaz Zulkifli Ahmad. Ustaz Zulkifli biasa dikenali Ustaz Zulkifli Ahmad. Terakhir, kalau kita tentang masjid di luar putih ini, salah seorang yang saya rasalah dari Allah Nanti kita sangat berusaha untuk menggali seluruh budi ke masjid ini. Seorang sahabat saya ini lah kata yang sangat saya kasih sekian. Jadi kita nak bertanya pengalaman daripada Ustaz Zulah, apa sebenarnya yang menyebabkan setengah masjid di luar kelesuan tetap saja dalam konteks nak lari ke orang muda ke pasti. Teruskan. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tafadillah. Salatu wa salamu ala rasulillah wa ta'ala. Abu Shahri, Sadri, wa Yassadri, Amri, wa Ahli, 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 wa Ahli. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. أسير بدا أستاذ داوي يوسف نعمل تسليم فيها أستاذ داوي سلام pada tanda saya kamu tak lupa kompeten dia mesti setiap awal pantai walaupun yang alhamdulillah dan pada malam ini dapat kita bertemu Sungai Kandis ni. Dia sejarah saya panjang, saya dulu mengaji Kristian, kami dulu ditamperin di sini. Kalau buat tamperin orang banyak ajak kami masuk ke masjid ni, kayu masih kayu tu lagi, cuma ruang ni yang diubah. Dan sebab tu sejak daripada dulu kita datang ni tak banyak perubahan fizikal, cuma adalah bahawa kita tengok ada setiap upgrade juga sampai ke depan.
itu satu perkembangan yang baiklah. Katanya buat itu dekat 300 ribu lebih lah. Kalau sumbangan daripada sahabat-sahabat yang hadir dan tidak hadir tapi tak menyumbang dan menempatkan. Lepas kemudian buat pula ada suatu menara belakang tu. Itu tujuan untuk azan. Ada orang cerita yang nak azan pun tu. Dia buat menara tinggi sikit. Jadi alhamdulillah dapat kita berada dalam program. Tandanya apa? Tandanya nak mendidik orang, dia makan masa panjang. Sebab tu saya melihat bahawa kata-kata yang selalu diungkapkan ketika saya selalu sebut untuk berceramah, kata-kata yang sangat menarik daripada seorang tua di zaman Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini suka berjalan di sekitar Kuala melihat rakyatnya. Satu hari dia jumpa satu pakcik. Pakcik itu tua lah. Dia tanam satu pokok yang kalau nak makan hasilnya, pakcik tak lupakan. Memang pakcik itu tak senggol dulu baru boleh makan buah itu. Tapi walaupun pakcik itu tak boleh makan, tak boleh terkedamah buah itu sebab dia dah tua, Harun al-Rashid pelik dan tanya, pakcik-pakcik nak tanya, kenapa pakcik pergi tanam pokok yang pakcik tak boleh makan buah ini? Pakcik pergi tanam yang saya yakin pokok ni dengan usia pakcik yang dah hidup ni pakai tak boleh makan. Orang tua tu tekan saham, aku rancang, aku rancang, tak aku rancang, aku ingat aku buat pendek. Aku makan tukar dia hari-hari tu, ada dia tak jawab itu. Dia jawab satu yang dia kata, ya Khalifah, nahnu hawun na'kulu ma'la nazrah, wa nazrah ma'la na'kul. Kita satu kaum yang memang dari dulu kita nak makan hasil usaha tanam ayah kita, tanam nenek moyang kita tu yang menyebabkan kita boleh makan tadi. Masa nenek moyang kita tanam dulu kita boleh makan. Dan hari ini pula giliran saya nak tanam yang saya tak sempat makan tapi anak-anak sempat makan. Dan suruh anak-anak rasa. Jadi saya buat kerja yang ayah saya buat pada saya dulu, saya buat pula pada anak-anak dan cucu saya. Maksudnya, nak lihat Islam berkembang bukan masa yang singkat pun zaman masa yang sangat panjang. Cuba tuan-tuan bayang tengok. Daripada untuk dididik di kuliah Islam pada tempat tuan-tuan, nak pun boleh jadi ceramah tempat tuan-tuan orang lama. Mengaji di tahun 96. Lah dah 2014 lah. Saya dulu daripada tak nikah, lah sudah nikah dua orang. Nikah dua lah ni. Nak mak ada kosong lagi tu. Nak cerita bahawa zaman yang sangat panjang itu barulah boleh kita sampai ke balik kuliah. Saya pun tak tahu ustaz mengajak kami dulu kuliah subuh tak ada ke tak ada, dah tak tahu. Tapi nak cerita itulah panjangnya masa untuk mendidik manusia. Sebab itu di antara pelaburan yang paling orang malas nak melabur, pendidikan, sebab dia punya hasil lambat. Sebab itu orang di TV dia buat ustaz-ustaz segera, pencetus umur. Dia buat apa lagi? Dari milenium. Dia buat apa lagi? Imam muda. Tapi perkara itu semua baik. Sebab apa? Dia nak melahirkan ustaz-ustaz yang boleh berceramah di bawah dan sebagainya. Tapi oleh kerana tak sanggup nak ambil langkah panjang, buat dari TKP senang. Apabila ustaz rasa dia mampu, dia ceramah dan dia naik cepat. Orang pun kata, tengok pencetur rumah lahir cepat. Dah cepat masa dah jalan tu, tapi dia buat belajar tu pun lama lah. Nak cerita bahawa cepat masa ada program tu. Tapi mengaji tu lama. Sebab tu, syarat mengaji pun turun zaman. Mengaji kena lama, tak boleh kata. Kalau orang tanya orang ngaji pondok, ha ngaji pondok, aku baru 5 tahun. 5 tahun tak ada apa. Oh, tak ada apa. Maksudnya pendek saya nak masuk guys. Nak cerita bahawa hari ini kita kena ambil langkah yang sangat panjang untuk tarik orang-orang muda lari pada kita. Cuma yang saya nak sebut adalah setelah saya tengok uji kaji, tengok, mampu, masuk. Memang apa yang saya buat ni dengan rakan-rakan lain, kami memang job tadi ya. Orang kata panggil kami liberal, orang panggil kami pragmatik, orang kata kami lari akidah, orang kata walau ustaz duduk jalan dalam surau. Ada sampai satu masjid tak panggil saya mula pasal kalau jumpa ustaz tu jangan dia menyanyi. Menyanyi haram. Lepas tu orang nak menyanyi pun dia takut. Tengok muka yang macam tak marah saya. Tapi nak cerita bahawa trendy kalau kita nak tarik orang muda, Nabi dah ajar khatib an-nas ala qudri umurihim,
Nak cakap dengan orang, kena ikut kadar pemikiran dia. Apa yang dia fikir. Sebab tu kaedah usul pun ada sebut. Kullu maqam maqal. Setiap tarjah orang ada cara cakap dia. Ada cara kita nak interview dia. Ada cara kita nak sebut kat dia. Dekat ibu-ibu dan makcik-makcik, saya tak boleh cerita bersyarah melainkan kena syarah tenaga ibu-ibu. Dekat orang muda, saya tak boleh guna cerita buat nikah, buat nanti, mereka tak main. Untuk orang yang sudah umur 70, kecil malik, ada darah tinggi, ada sakit jantung, ada tok, dia lengkap buat benda tu, cerita buat nanti pun tak apa. Masa dia salah, melok hal tak cerita gaya apa asal nak nanti dalam orang. Sesuai lah. Sebab tu, tajuk kuliah apa nak cerita tu orang, kena tengok siapa yang kita sedang cakap. Hari ni, saya mungkin tak cakap nada untuk bagi pada ayahnya. Sebab saya nak buat kaedah yang dibuat oleh orang tua di zaman Harun Ar-Rasyid tadi. Tugas ayahnya sekarang ni adalah nak bentuk generasi bawah. Kita dah tak boleh guna kaedah hukum. Banyak kaedah ustaz-ustaz disebut dalam kuliah dah. Nak untuk doa, nak untuk kita berdakwah bukan berhukum. Sebut yang kita berdakwah bukan berhukum. Tapi setiap kali kita tengok orang, kita kena hukum. Tengok orang muda naik motor laju, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Awak laju tak betul ya? Aku hapat tak apa ni, tak terap aku. Haa, nampak. Ni orang kena macam setiap cakap lah. Orang sini tak tahu lah, dia cakap Jawa lah pun saya tak tahu kan. Tapi nak cerita bahawa, sebab kita senang untuk judge orang. Dari penyakit tengok, ay, budak ni dengan pakaian baju cat tengkorak ni sebab dia main nak curi kasut najib lah. Dia nangka itu sudah terbiasa. Makna tak kenal rahmat. Hari ini, jangan salahkan orang muda tak lari masjid. Sebab masjid bukan sebuah tempat yang mesra orang muda. Minta maaf. Tak mesra orang muda, minta maaf. Orang muda mari, dia biasa lah orang muda takkan nak suruh pakai tubuh. Yang pakai jubah tu dah tentu ngaji sekolah agama. Kalau biasa dia mari, biasa dia tidak kencing. Dia bukan sebab masjid ni tempat popular untuk tiga sebab. Pertama sebab nak kencing, tu tempat orang ramai. Sebab kencing dia tanda awal kena bayar. Sebab dia free. Yang kedua terlepas tak ekspres, sebab tu tidak masjid lah. Orang muda akan juga. Hak ketiga, pasal dia mati awal. Nama itu kan? Buat ke mana? Kali ikut dia tak mau main. Nak cerita bahawa orang muda kan kita tengok. Memang tu trending yang kalau tuan-tuan nak tengok dia tumpah kecil. Dengan tuan-tuan kata, hey, awak nak ingat majlis tempat anak bawah kecil ni? Oh kecil, sampai sini. Ambil keluar. Nak kena bawa-bawa. Kita kena entertain dia. Yang ni kita kata, ramai orang tak sanggup buat. Ramai orang sanggup tengok. Sebab tu saya kata bahawa bila kita nak buat masjid tu adalah mesra orang muda. Tak kira lah agama tidak bagi mesra orang muda, dia tak boleh buat program orang tua. Saya tu bila jumpa satu program. Program apa? Program forum perdana untuk remaja. Yang baru tengah orang tua juga. Nak tunjuk dia punya tua tentang gigi pun tak tahu. Hak orang muda tetap tak mahu hak. Pasal forum tu dia jemput ustaz, dia cari ustaz, suruh ustaz ni cerita pasal apa yang berlaku pada orang muda tadi. Apa kesilapan mereka? Mereka bukan tak tahu silap. Sebab tu, satu masjid saya kata lah. Kalau kita nak tarik orang muda ke masjid, bukan bicara dia habis tu. Bagi artis lah. Bila sebut bagi artis, ke banyak kan masjid akan beri? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih la hawla wa la quwwata illa billah ta'ala. Ustaz istighfar, ustaz istighfar cepat. Pasal bagi dia bila sebut artis ni, orang tu dosa untuk main tarik sini. Siapa? Tapi ada satu nazir ni bagus. Saya kata apa? Panggil artis mari combine dengan saya. Dia pun kata ustaz, kali tu cadang ustaz bagus. Dia pergi dapat seorang budak muda nama dia Najwa Latif. Kenal Najwa Latif ibu-ibu? Ha? Tak kenal? Sungai Kandis ni mana di Teronoh dengan Kandis ni? Ni Selangor lah. Ya. Nak habang bahawa nak tarik orang muda kena cari orang muda. Alhamdulillah. Panggil Najwa Latif. Anak muda mari penuh hari tu. Semua pakai tutup mata Najwa Latif. Dah tak kenal mana semua Najwa Latif. Macam senang itu. Penuh mari.
Saya cari buka sini-sini mudah-mudahan lagi ni dah ni. Saya tak ada pakai ni. Pagi dah jual lantik, orang main penuh. Budak-budak pun dah main penuh. Hari tu dah tua pula bila dia main, dia pergi nyanyi lagu Mahizid. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalannya. Saya kata Najwa, adik-adik ni main semua nak tengok lagu cinta buka buku. Dia pasti tengok saya. Dia takut tak boleh nyanyi. Pasal lagu lagu cinta, di masjid mana boleh nyanyi lagu cinta. Di masjid hanya boleh nyanyi lagu sabka. Saya kata Najwa, nyanyilah lagu cinta buka buku. Dia tengok lagi. Saya kata nyanyi Najwa, tak apa. Apa-apa jadi, Abang Zul ada. Abang Zul ada yang takut. Dia pun nyanyi. Kita berkenalan hanya dalam nama buka buku. Ku hantar pesanan suruh kamu terima aku. Hatiku rasa sesuatu. Budak-budak bunuh di bawah ramai. Soalannya, sebab tu saya kata nak jadi nanti masjid dengan kawasan masjid, ngaji fiqah bagi adil. Oh. Sebab dia tu jadi pengharam ni, orang faham lagi tak ada. Dia pula dengan ustaz-ustaz hak jenis sikit-sikit haram. Ustaz ni macam-macam jenis. Ada ustaz yang gini, tak ada tanya, dia haram dah, ustaz aku pun haram. Tak ada habis soalan haram. Dia suka tu ngaji ustaz-ustaz hak jenis pengharam orang banyak. Betul, yang disebut itu ada masa haram, ada masa tidak haram. Eh boleh kau ustaz kau perempuan nyanyi ni suara tidak ke aurat? Boleh. Ini soalan-soalan yang kita kata dah ulama selesai lama dah. Tapi saja ada sebagian ustaz ditutup benda yang patut diterang kepada orang. Sebab tu saya minta maaf dah. Zaman tadi, kalau kita ditutup ilmu agama, orang tak cari ustaz dah. Betul tak dah kenapa orang muda tak main majlis lagi? Sebab dia pun boleh buka internet, cari maklumat dalam internet dan hukum hakam dalam internet. Tak perlu dah ustaz-ustaz tadi. Sebab tu ustaz ada kekal lagi pun, caranya jangan sembunyikan. Kalau dedahkan satu benda, kena bagi sampai orang faham. Bahawa apa pun hari ini, jangan tu kata mazhab Syafi'i kata gini, mazhab ni saya tak ada cerita. Tak boleh, dia kena cerita semua. Sebab zaman hari ni orang macam ni. Ni saya dilaporkan ada lebih kurang kontraktor sini. Kontraktor ni paling takut ambil kuliah pun siapa? Paling takut hari tu Ar-Rashi wal-Murtashi binnah. Orang bagi rasuah dan terima rasuah berada dalam neraka. Orang buat kerja kontraktor dia tahu sajalah kan? Tak hulur, tak boleh kebarat. Yang hari ni kontraktor pernah hulur ke tak? Tak pernah tak? Tak pernah, alhamdulillah. Nah. Tak hulur, tak boleh. Tak hulur, kita punya tempat tak boleh duduk. Kita buat siaga, tapi tak dapat. Dia punya CS. Dia nak tangguh. Perempuan dia nak minta. Kalau nak cepat, buah meja. Kalau asal buah meja tak boleh, tepi pun tak apa. Sebab. Jadi dia takut main kuliah sebab dia tahu tak kira kena bambu. Habis dah pun. Okey. Sebab. Sebab tu hari ini, kena buka ruang pada orang. Bagaimana saya berforum dengan apa dia seorang yang bernama Pinjaman. Kenal Pinjaman? Pinjaman. Jadi lagu Arjuna Beta. Takkan ku biarkan walau ribut. Ha? Mana lagu? Ha? Susah ceramah ini, banyak ceramah ini. Nak cerita bahawa orang ni dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung dan orang jadi penyanyi. Dia sebut satu perkataan kepada saya, jadi saya terfikir. Dia kata, ustaz, tolonglah beritahu kepada orang-orang di luar sana. Janganlah cepat hukum kami kalau kami buat salah. Tolonglah bagi jalan kepada kami sebab kami pun nak masuk surga juga. Cuma bila kami dengar ucapan para ustaz, kami dengar ucapan orang-orang agamawan, kami dengar mereka yang condong kepada agama, asyik kata kepada kami dengan kami ni memang dah tak layak masuk surga. Jadi hampa dan musnah harapan kami untuk menuju ke surga. Tolonglah bagi harapan kepada kami. Untuk orang muda kita bagi harapan. Habis tu pergi apa juga ada dalam tuan. Saya tak tahu masih dia suka apa. Dia saya tahu tempat saya orang muda suka merempit. Tukar merempit.
Mesir dari kali ada jaya. Pilih tak kerajaan jaya. Minta kerajaan syarikat-syarikat. Saya tahu hatuk di sini kerja proton pada adiasan pun. Minta kerja. Bagi semua buat proposal yang nak minta, kita nak buat kaprik dalam kampung. Anjuran-anjuran masjid. Sebelum daripada kita kerih tu, kita ada solat hajat. Dan kita siap-siap dah orang untuk solat jenazah kalau mati. Tapi saya nak bagi cadangan di banyak kali, semua delay kepada ustaz tu gila babi lah. Babi pun tak gila macam tu. Tuan-tuan tahu tak, anak muda bila sambut anak itu penting. Kalau yang ada tu masjid, dia akan teringat. Oh ya, tu masjid kita Nabi Semayang tu. Dia teringat itu. Sebab dulu kami buat bengkel kita dengan Syah. Ni kerja Ustaz Syari Yahya di Perlis. Bengkel kita, kita buat nak tarik orang muda. Nak tarik orang muda, tak dibaca kita baca orang badrin. Mampu tak kan? Buat bengkel kita, Syah bengkel kita. Saya berceramah sikit. Dekat-dekat asal, untuk tempat senang kita berkata, kita berkata sekejap. Sebentar lagi kita akan tunjuk macam mana cara kita hebat goreng kita. Tapi sebelum tu, jom dulu kita pergi belakang. Berada-berada di bro-bro ni, budak-budak jenis orang tanah ni. Dan kata, gimana bro? Kita di belakang dulu, ambil uduk, lepas tu kita solat. Sebut solat, satu budak tu kata, wah. Nasib baik gua datang pun ni bro, gua dah 2 tahun tak solat tu. Maknanya siapa tak boleh jadi baik? Semua orang tak jadi baik. Tapi orang tak buka ruang untuk dia jadi baik. Yang saya sangat takut satu saja. Bila kita cuba buat perubahan, akan ada orang-orang tua yang menentang. Saya kelas orang tua ni maksudnya, orang tua ni biasanya melawan. Daripada zaman Nabi, orang tua lawan Nabi. Tapi yang sokong tu veteran. Siapa yang menyokong perbuatan budak, itu namanya veteran. Tentu veteran tu orang tua nak apa ya? Jadi maknanya kena tengok hati. Kalau orang tua, dia pasti cakap, dia pasti dah, kerja dia komen dah. Aku tak faham dia dah kik ke penyapa buat program yang betul. Kita tak pernah ada program yang betul. Macam mana boleh ada? Dia duduk kira nak pertahan benda yang dia buat dulu. Memang sangat gila orang muda nak kami mati. Buat program muda. Dulu masa pertandingan piala dunia, ramai orang yang pangkai pada dunia. Sebut dalam kutubah lagi. Ini piala dunia sudah datang dalam musim Ramadan. Habis dah anak-anak kita melihat bola. Kuasa mereka dah jadi tak teratur. Kerana piala dunia. Piala dunia ini adalah agenda Yahudi. Kan jahat macam itu. Saya tukar dalam khutbah saya. Saya kata, piala dunia telah datang. Alhamdulillah. Ini masa baik untuk menarik orang muda datang ke masjid. Tayanglah pasukan-pasukan yang bermain dalam piala dunia. Tayanglah buat skrin besar di masjid-masjid. Agar malam-malam pukul 3 bila ada piala dunia, anak-anak berdatang ke masjid. Sekaligus melihat piala dunia. Sekaligus mereka melakukan solat hajat. Minta supaya Brazil kalah. Dan yang saya heran, dia tu lawan kita tak bagi buat siap piala dunia di masjid. Orang tu tengok bola mengenak orang. Lepas tu kita tak faham. Sebab tu, macam Ustaz Rizal sebut tadi, aktiviti masjid kena buat pelbagai yang di luar pemikiran kita. Saya dah dengan Syam tawak banyak-banyak masjid. Tak ada satu masjid offer kami. Apa dia? Ajar kelas kita di masjid. Tak ada orang sanggup. Syam dah sanggup nak ajar. Tapi tak ada masjid sanggup. Nanti datang lah. Tak ada. Tak ada apa-apa. Cari di bawah. Di bayar aku. Cari depan jawatan. Tak ada. Sebab tu, ceramah hari ini, dia akan ulang balik ke depan. Soalan yang sama juga Ustaz Gawai katanya, apakah pandangan Ustaz pasal macam mana tarik orang muda? Selagi tak kuat sampai ke depan, jadilah soalan ini. Entahlah. Sebab tu saya kata bahawa Nabi buat segala aktiviti. Cuma, kita tengok Nabi buat aktiviti, kita kata tak kuatlah Nabi buat aktiviti taharah. Kita pun kata, siapa nak buat aktiviti haram? Siapa kata tengok bola haram? Siapa kata main catur di masjid haram pula? Satu masjid di Pulau Pinang bangun. Dia buat apa? Pertandingan PlayStation 3. Masa tu pun PlayStation 3. Dia panggil budak-budak main PlayStation. Ramai penuh main PlayStation. Buat lagi gelanggang pusat di situ. Main pusat. Tuan-tuan, kalau ada gelanggang pusat, tuan-tuan dah tanah sikit dah. Buat gelanggang pusat.
susah daripada sikit-sikit. Orang main penuh. Jangan marah dia pakai seluar pendek, dia pergi dulu. Lama-lama esok dia tahu di masjid, automatically dia akan pakai seluar panjang. Dan bagi kau, tolonglah bersifat dengan sifat orang muda. Terakhir, pada saat juga panjang ini putih baik, panjang ini teranglah. Terakhir, di Johor, ada satu program. Dia orang nak buat kutipan masjid. Nak buat kutipan masjid, kau dia panggil siapa? Dia panggil Imam Muda Ashraf. Imam Muda Ashraf, dia kebetulan daripada rancangan Imam Muda. Dia cari orang yang dikenal dalam dunia arti. Dia cari, dia lupa. Ibu-ibu kita dia lupa. Eh, kalau tak kena makruh. Dia lupa. Cari dia lupa. Masa dia cari dia lupa, dia lupa tak terkenal. Kau bayang pakai seluar ketat, seketat-ketat, itu seketat-ketat-ketat macam tu. Ketat. Kalau tengok rancangan dia pakai seluar, so kita boleh campur ke pihak. Ustaz kita, tongkat selamat dia ni lah. Tengok dia lupa pakai seluar. Tapi tiba-tiba, Imam Muda Ashraf panggil dia dalam program video tu. Nasir kena bantai kau-kau. Pasal apa? Panggil dia lupa. Dia lupa tak tentu orang. Kita ni buat benda bida'ah ni. Malikah semua dah. Tapi dia lupa buka masjid. Dah dibagi ke masjid. Dia automatically pakai tutup. Tak nak sama suruh. Jadi setuju nak ambil program tu. Mari-mari. Dengan tutup orang. Orang berpuji. Lepas habis program, orang ambil gambar. Bila orang ambil gambar, orang kata, cantiknya awak ni lupa pakai tutup. Makcik-makcik yang pergi jumpa, kata, cantik ke kamu, kata tu. Bila semua orang pakai puji dia, rupanya manusia ni dia makan puji. Tiba-tiba dia turun tekad, aku tak mau buka dah tutup, aku nak pakai tutup. Sampai hari ni pakai tutup, saya berborong dengan dia hari tu tengok cantik dia pakai tutup. Tak ada siapa nak ambil dia, takkan saya lagi tempat sahabat dia letak. Jadi nak cerita bahawa, bila kita sebut pasal orang boleh diberi ruang agama, dia boleh ubah dengan nilai agama. Dua kelebihan, satu dia lupa tutup orang. Yang kedua, orang paling ramai hari tu dalam masjid, pasal nak tengok dia lupa pakai tutup. Bukan nak dengar Ustaz ceramah sangat. Macam mana ni, tak faham Ustaz ceramah apa? Ustaz ceramah apa tadi? Suami tanya dulu orang. Mak tak pilih hal dengar Ustaz ceramah apa? Eh, orang ramai lah abang jualan macam-macam. Ustaz pun tak tahu Ustaz ceramah apa. Habis saya tak faham nak cerita apa. Nak cerita bahawa hari ini. Berani tak berani ya tu saya. Saya cabar ke tuan. Kalau tuan nak jantan, kamu salam saya ke tuan. Kaprik di kampung. Kita buat track ke tuan. Kalau kaprik tinggi sangat lah ke tuan. Kita buat apa yang patut. Buatlah rancangan hiburan di masjid. Pagi hati-hati hijrah ni. Syam telah buat satu album baru ni, hati-hati hijrah. Mel daripada Kepulau Wing dah ada dalam hijrah. Ali ekspedisi, kena Ali ekspedisi. Ali terorasa. Ni, tuan-tuan zaman saya. Kena? Lagu bunga angkat satu. Indah sinar sang surya. Merdui ramah sang bayu. Ada mana tu? Tuan-tuan zaman mana? El Amir. Jadi nak cerita bahawa yang ni kita sebut bahawa bila kita faham konsep macam tu, kita panggil dia orang buat konsep, anak muda akan datang. Insya Allah orang muda akan mari. Celah-celah tu dia tak masuk masjid pun habis dia akan datang tu. Ali, wah, lu tak kenal gua, gua tu ikut konsep dan ekspedisi lu tak kenal. Rupanya ada anak muda jenis tu yang memang dah nak lari pada agama. Jangan harap lebih. Sekurang-kurangnya mereka dekat dengan masjid, masjid buka ruang. Dan terakhir tu, jadi terakhir lagi. Ada sekelompok anak muda nak main bola. Nak main bola dekat masjid. Tok Imam tak bagi pasal pakai seluar pendek. Tiba-tiba ada gereja juga ada padang. Dia tengok Tok Imam tak bagi, gereja tu panggil. Kam-kam-kam, John, boleh buat kam-kam ni. Play in our feet, mari datang main di padang kami. Dia bermain di padang gereja. Padri tu siap pesan, don't worry. I don't invite you to be a Christian. Jangan bimbang. Kamu tak perlu to be convert to be Christian, tak perlu. Awak main di padang kami ya? You can always be a Muslim. Be a good Muslim. But you can still play in our feet. Mari main di padang kami, tapi jangan ubah agama. Mari, 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 mari. Budak-budak seronok. Akhir sekali cukup. Tercetus satu benda apa dia? Baiknya Christian. Cukup. Baiknya Christian. Masjid, Tok Imam, Tok Jawa Tanah Sejur, korang takut aku.
Nazir lagi tak? Cakapin takbir, cakapin takbir. Apa kabar ini? Kata depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang saya kasih sebelah Alhamdulillah satu serah kuasa yang sangat menarik kepada Ustaz Su. Kamu di dalam konteks kita nak menarik kalau kamu duduk masjid. Tentu yang saya kasih sebelah jadi Ustaz Su bagi saya kecanangan tak free. Kalau tentang saya nak buat, saya ada seorang sahabat yang tinggal dekat kampung Bukit Buda. Kalau berminat nak buat takbir, tak boleh berbincang dengan dia lah. Dan ada dia WhatsApp kepada saya tak tahu dua hari ini, di mana berapa peserta yang menang dalam satu tayang takbir dekat Negeri Selangor ini akan dibawa ke tinggi telah ada perkongsian dalam tinggi telah. Sebab yang sangat saya kasih sekarang, begitulah dakwah yang sepatutnya kita sekarkan tanpa mengikut keadaan berada seperti itulah. Orang muda sama orang muda lah, orang tua sama orang tua lah. Berapa yang sangat saya kasih respect? Rasanya agak canggung saatnya kita tak menyentuh perkenaan tadi kita pada malam ini pasti menyentuh mahabbat. Sebelum kita pergi kepada satu ini, insyaAllah saya pergi kepada panel yang kedua. Kita kembali pada media yang pertama tadi, Ustaz Ibu Rahmat. Terdapat satu hadis daripada Rasulullah SAW yang disangka oleh Imam Bukhari, di mana Nabi SAW menyatakan tujuh golongan yang sangat istimewa pada hari kiamat di padang mahsyar. Salah satu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW iaitu pemuda yang hatinya bergantung pada masjid. Minta sedikit penjelasan huraian kepada Pemuda Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dosa semua mereka dan sahabat bela serta menghormati Allah SWT. Telah dibicarakan kepada kita sebagai sebuah dari sahabat bela bagi kita mempunyai berbagai cara untuk menarik supaya hati mereka teringat kepada kita. Cuma hari ini perkara itu berlaku untuk saya. Apabila orang yang nak memakmurkan masjid ini tak tahu cara macam mana nak memakmurkan rumah. Sebenarnya kita sudah ada sebuah diskusi daripada Anas bin Malik satu hari dia bertanya kepada Nabi SAW tentang dia bertanya kepada Nabi sesuatu lalu Nabi SAW menceritakan kepada dia bahawa di sebuah diskusi sekali Nabi kata Allah berfirman yang bermaksud Allah telah merancang satu pada yang Allah akan turunkan kepada umat di dunia. Namun apabila Allah melihat umat yang berada di dunia ini sedang memaklumkan rumah Allah, rumah-rumah aku Allah tak akan berikan, dan mereka bersifar pada waktu hajar, maka aku batalkan rencana aku untuk menurunkan balik. Tuan-tuan, kenapa? Sebuah hadis yang membicarakan tentang dua perkara penting, yang mana Allah boleh tarik tadi perancangan Allah untuk menurunkan balik apa yang diurunkan. Salah satu di antara Allah tarik tadi apabila Allah melihat hampirnya di dunia dan berusaha untuk memakmurkan semua. Allah berkata pagi-pagi siapa nak makmur kita kita macam saya supaya hati manusia dekat dengan Allah. Hari ini terbang dalam hati Allah manusia tak ada rasa berminat, kadang-kadang mungkin sebab kerana hati mereka tertutup, kadang-kadang mungkin sebab faktor yang disebut oleh satu orang. Tapi kita sebagai orang yang diberi amanah oleh Allah, Allah tak tanya pun kepada kita sama ada kita berjaya ataupun tidak dalam usaha yang kita buat. Allah tak tanya.
Tapi Allah tanya kepada kita, apa yang kamu dah buat? Edikin masjid, orang-orang kampung jangan menganggap bahawa bila program masjid, hari ini masjid kita jatuh tak sanggup dah. Allah tanya apa kamu buat? Untuk tak memakmurkan rumah Allah tanya bertanggungjawab bukan edikin masjid. Dia dipertanggungjawab melalui penjawatan yang ada. Tetapi semua hal itu yang bertanggungjawab. Usaha bantu, memberi cadangan, usaha nak buat, mengumpulkan dana. Bagaimana pada hari ini, siapa 300 ribu. Dana dikumpulkan, masyarakat bergabung. Baru boleh kita makmurkan masjid. Kalau ada hati-hati yang tertarik dengan masjid, untuk hadir, untuk minat, untuk bersuka, di rumah Allah, dengan berbagai macam. Tapi apabila tak punya cara, hati. Dia hati dia menjadi gelap kekosian bila dia jauh dengan majlis ilmu. Majlis ilmu itu kekosian, dia boleh berbagai cara. Saya pernah beritahu dekat penyesi cantik kekosian, itu bukan nama, macam horror ni. Horror ni nama daripada saya kecil sampai sekarang. Kalau boleh ubah nama horror. Okey tak, oh, nama itu ubah. Dia nama itu sport, nama itu nampak kata-kata. Nama itu dia nampak lagi. Nama apa itu? Tak. Ya, nama model-model pun tak. Ceritanya follow juga. Tak apa. Macam-macam keadaan yang dibuat. Untuk nak hadir. Cerita ilmu juga. Macam-macam saya. Saya tidaklah macam saya. Saya tak ada. Dia tak macam hati. Yang hebat kan? Lah buruk pun. Kan? Saya tetap bersama dengan hati. Kebetulan saya diberi amanah untuk berbicara dengan hati-hati petang. Ada beberapa orang yang bersama dengan saya. Kami selalu buat komen bentuk santai. Santai ilmu, lepak santai. Saya buat komen di uptown, lepak santai. Cerita dia lepak je. Tapi saya ni bukan berarti lepak. Aku berarti macam ni. Kan? Cuma saya buat bahagian saya. Artis bahagian dia. Kalau saya nyanyi pula, kesian lagi. Dia kalau saya makan pula, aku pula. Dia dia nyanyi. Aku drama. Jadi dia bercakap, saya bercakap, saya bercakap, saya sebut nyanyi. Saya cakap, orang dapat dua-dua. Namanya, forum juga. Tapi tukar pada forum, dia tak payah nama forum. Bila forum ni, naikin dalam kepala anak muda, tak. Kita dia, halal haram, halal haram, halal haram. Last kali, haram dia. Oh, tak boleh dah, tak nak. Makin nak kaya hati dia, dia pertahu, kita perbayar. Pertahu masih Allah. Bila hati kita nak kata, tidak ada yang mencapa kita nak menyampaikan ilmu kepada mereka. Surat terkesian. Kita nak memanggil terkesian. Macam apa surat? Kita tengok, kenapa ada berlakunya azan? Azan, azan ini disunatkan dalam berkongsi untuk dilakukan. Supaya orang berminat dalam rumah kemudian wajah. Sunat, sunat dilakukan. Surat terkesian. Melakukan satu macam bacaan Al-Quran. Dan dia ada sini. Ada lagu dia dengan tokoh-tokoh dia, kori-kori yang dia tak sikit tahu yang lebih main. Kenapa perlu lagu kita sedia? Sebab dia mendatangkan keinginan. Nah, seronok. Cuma janganlah lagu-lagu yang buat Arab, lagu Sito Nadira, apa-apa dia yang tak boleh lah. Tapi lagu dan buku ada bawa. Nabi sebuah nama dia, saya ingin menukur Nabi Aswad Tiko. Indahkan bacaan Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Ini semua benda yang boleh menarik minat. Bila tak ingat kita menjadi kosmetik, perlu ada tentang kalangan orang yang ada ilmu. Ada ilmu, ilmu ni sangat penting. Ilmu ni kita sedang buka di mustad je. Oh saya tak ngaji rusti dah, ilmu ni bukan cuma ngaji rusti. Mengaji rusti ni benda syarat dunia. Ada tak ngaji rusti pun kadang-kadang lebih aneh. Ada mengaji rusti pun mampu air ke sedap. Mengaji rusti sedap tapi tak pandai ke sedap. Jumur. Dengan ilmu yang ada, habis mereka dah. Ijazah, master, PhD, habis dah mereka. Dua minggu, tangki juga sebab apa? Kita yang marah. Marah. Orang ceramah buat jok. Sebab, kau tak tengok Ustaz Azhar itu. Kau tak tengok sendiri. Tengok dia buat jok. Sekali 20 ribu, kau tahu 34 orang. Dia buang. Tiga ribu sama kan? 30 ribu datang, 20 ribu datang, 10 ribu datang. Dengan ceramah dia. Diselak, diselakkan dengan jok kelakuan dia, tapi ada ilmu. Salah, tak salah. Mari, tak salah. Tapi konten. Ada orang konten. Siapa konten? Orang yang
pantang berilmu, tetapi sebab dia duduk orang yang tidak memahami ilmu yang ada pada dia, maka menyebabkan ada beberapa golongan tak suka kerana punca daripada ilmu. Sebab tuan-tuan sekalian, nak panggil kita ke masjid, pertama kita ke tuan-tuan sekalian kena rapat dengan Allah. Sebab tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dia akan tanya diri dia sebelum dia nak buat kerja, macam mana nak panggil orang. Dia dengan Allah rapat, macam kita suami daripada kalangan suami-suami. Suami nak suruh anak-anak, isteri rapat dengan Allah. Ayah kena rapat dengan Allah. Ayah duduk kat kursi tidur, kursi malam. Sila panggung orang azan, ayah bagi tuan, lo mana? Siap solat. Ayah duduk goyang kaki. Anak pergi masuk bilik air. Siap, sebab takut ayah. Ayah bisa minta, mau tak takut. Tapi dalam bilik air, dia ajuk ayah dia balik. Hello, siap semayang. Dia ajuk ayah dia. Sebab ayah dia tak semayang. Ayah dia goyang kaki, dia suruh anak dia pergi semayang. Tapi kalau ayah siap dan pakai baju lain, siap dan pakai kemegak nak semayang, alam siap dia pergi semayang. Anak semua nenek, siap-siap siap tu. Dan tak kata apa sebab ayah dah siap. Benda yang nak tunjuk ke situ, Allah panggil kita, kita hadirkan ni, orang lain akan ikut kita. Kalau kita daripada kesana pun begitu juga sebab rumah Allah. Kita tak dekatkan hati. Tambah pula nak tarik anak-anak muda daripada tiga golongan. Hati mereka yang terpaut dengan hati. Tak nak paut. Tak boleh kita sendirian. Sekarang, bila kita tak ada hati nak tahu dengan Allah, kita lupa kita. Benar ni kita sedang, kita hari ini banyak menerima panggilan lain daripada panggilan Allah. Kita mengadap satu benda lain daripada perintah dari Allah. Boleh lampu, boleh hebat kita sekian. Ni kerja ni. Tangan tuan-tuan semua ada. Saya pun ada juga. Singapura pun saya tengok juga tadi tuan-tuan sekian. Tapi terpaksa tengok. Sebab ada orang tadi macam-macam. Kadang-kadang tuan-tuan sekian, benda ni lebih lampu daripada nak semayang. Benda ni mengadap lama. Cuba mengadap Quran. Auzubillah. Auzubillah muak dah. Tak ada nak baca itu. Auzubillah. Tak ada hati yang tidak muatkan. Cepat sama pendekat. Yang ni merasa. WhatsApp ni sampai merasa. Tak ada masalah. Telefon. Tak ada masalah. Di mana? Raih mata dulu. Tengok. Tak ada masalah. Sebab kan hati tak terpanggil. Hati tak terpanggil. Bila tak terpanggil, Allahu Akbar. Saya teringat satu nasyid pada sekolah. Dulu-dulu kita nasyid. Nasi besar. Kalau tak pandai, kalau ada tak ada nasi. Ada satu nasi. Saya dulu budak-budak suka dengan nasi besar. Nasi kumpulan Allah bumi. Ini cerita tentang Allah memanggil. Tuhan memanggilku tidak menyahutnya. Dia nak suruh budak semayang, kita tengok ke Tuhan panggil. Berapa ramai orang nak hiraukan panggilan Tuhan? Ramai macam, kita tak tahu Tuhan panggil, buat tak tahu dia Allah panggil. Asal, Tuk Bila, macam-macam ini, Tuk Bila. Tuhan Kori, Tuhan, berbagai-bagai Tuhan, kita sudah sedia Tuhan panggil. Datang azal, dengan berbagai-bagai lagu, lagu Mokoh, lagu Madinah, lagu Rakyat, Melayu, macam-macam lagu. Orang tak datang duduk dengan dia. Sebab antara puncanya datang daripada diri dia, dan juga rumah Allah itu sendiri yang tidak dimakmurkan mengikut kehendak hati dia. Dan tengok, sebab saya sebut tu lah, kadang-kadang benda ni terasa tu kan. Terasa, saya kan cuba untuk bagi satu motivasi kepada imam-imam dan nanti-nanti. Pada awal-awal dulu tu kan. Jadi berapa lagi tak zon, saya ingat. Saya bagi di sebelah zon, berasa apa-apa nak zon, untuk taruh pun banyak.
Dua kali saya pergi kota sekian. Saya bagi tahu dua sekian. Tapi kadang-kadang ada orang Allah Rizal nak jadi imam tu sekian. Di aktor orang yang lafaz menyebut kalimah Allah itu lebih jelas. Apa? Sebab itu saya ingat selama dia bagi buat gigi percuma kepada imam. Lama betul. Saya pun pelik juga. Dia buat bagi gigi percuma sebab ramai imam tak jadi. Supaya huruf makras yang disebut itu jelas. Maka terpaksa imam itu dibuat gigi percuma. Allahu Akbar. Tak apalah, dia mantan imam. Dia dapat pahala dah. Dia jadi imam. Kalau ada imam yang umur agak lebih muda, suara lebih sedap, dahulukan dia jadi imam. Tapi tempat saya dipaham tentang sekedar Allah Rabbi. Di fenda saya duduk tentang sekedar. Ada imam yang sikap dia, biarlah orang tak datang masjid, yang penting aku jadi imam. Sepatutnya, biarlah aku tak jadi imam, tak apa. Asalkan orang pun yang datang masjid ramai. Sepatutnya itu. Tapi dia buat. Tak apa, aku tak datang pun. Yang penting aku jadi imam. Dengan esok ada nama imam masuk dalam soalan mereka. Nanti teruk ada kena tanya. Sebab tarikan tu setiap. Kalau baca Fatihah kita setiap. Tengah baca Fatihah tarik nafas. Tiga kali getah tu setiap. Fatihah nak habis kita setiap. Tarik nafas macam tarik nafas. Habis nyamuk. Macam mana orang nak pelan. Cuba kan datang. Kita setiap Allah Rabbi. Imam yang sedar, muda. Sama cikgu saya datang kan. Pernah tak datang dulu tu setiap. Konon dia tak punya bulanan. Konon. Tak jumpa bulan, aku datang bulan sekali. Jadi sebulan sekali. Datang dua bulan sekali, tiga bulan sekali. Dah ada setahun sekali ke sekali datang. Allah wa Tuhan, kita maaf. Tuhan Haji pun dah bertanya ni pun Tuhan. Sahabat kita ni pun. Tak dapat, ni dapat, dah dapat juga. Tunggu juga datang bulan sekali. Sekali saya datang, Alhamdulillah. Ustaz Imam, apa, Saros. Selalu Allah tak dapat sedap. Oh, semayang lah kau kan. Kono, kan sedap. Semayang tu sekono, jangan sekono. Pernah tidak ada? Dia bawa nak dipindahkan sesuatu.
daripada sungai tadi nak tinggal ke seluruh pelanggan pulang kan. Nak dibawa tiga satu distrik ke Tuan sampai satu surau, satu titik lama di kampung surau ini. Dia nak nak semayang, singa nak semayang, boleh mesti nak semayang. Dia buat kubur mamak dadah ni semayang. Tapi dah masuk waktu, tak ada orang surau. Mungkin orang pergi, orang pun tak ada. Oh dia sebut tak pandai juga kan. Dia pun tak ada siapa daripada kalangan pandai. Seorang anak yang Mak Ganjar ni, doktor-doktor serenti. Dia pun tak tahu, dia boleh ada. Dia pun pergi. Pergi ada ke sekali. Orang itu masuk luas itu, dia pun pakai robot. Dia ada. Dia tak pergi pun, dia buat apa? Dia tahu semua Allah, dia pun ada. Allah Ta'ala! Allah Ta'ala! Allah Ta'ala macam itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Dia pun mengatakan dia. Dia pun ada Allah Ta'ala. Orang datang, buat imam datang, buat imam datang, buat imam datang. Cari siapa dia? Tahu siapa dia kan? Dia tidak mahu tanya siapa kan? Dia tanya nak bagi dia lah kan? Dia kata orang tak tahu sedap suara dia. Dia kata dia, saya kata. Dia pun kata, pasal kau sebuah apa? Dia sebuah Allah kan? Pasal pun pasal kan? Orang tak ada musik kan? Saya kata, buat saya kata siapa boleh kata, saya kata. Lepas saya kata, saya tengok orang ramai kata. Dia kata tak betul kuasa Allah Ta'ala tu. Dia kata bukan, saya tak tahu, saya saja buat tak betul. Tahu orang ramai kata, kalau betul lagi ramai kata dia. Padahal dia tak peti, tapi Allah memang pandai. Pokok senti, saya mengajar pusat senti 2 tahun lepas dia. 2 tahun lepas dia pusat senti. Dalam masuk tahun 3 memang duduk kat dalam bulan. Kata-kata. Sebab apa? Dia orang ni memang kepala otak tu. Allah main kita. Dia soal saya salah satu soalan pengalaman tu tahu tak? Dia kata Ustaz, air mani najis ke tidak? Dia kata tak, kalau tak najis, kenapa air mani tak boleh buat air kulit? Dia tengok apa sebenarnya? Menanti sampai cedera tak pernah jumpa masalah air mani orang tanya boleh buat semayang tidak? Mikir tu sudah, dia tak ingin juga aku pun tak bertanya soalan. Dia tak najis, air mani tu sudah. Kalau salah ketumpah lah, dia tak sempat ada air untuk mana tahu kan? Tak sempat malam Jumaat, hari Tuhan mulia, sekolah pula Ustaz cerita tak ada pembahan. Bagi kata sembilan, selesai tanggungjawab dia. Tak sempat tanya dia semaya, esok subuh bangun, pakai kain sama. Nampak kerah tak kain kita sini. Sah, sebab dia tak najis. Tak pun tanya, sebab air mandi dia tak najis. Kata tengok, tak najis dia tanya. Kenapa dia tak najis, kenapa tak boleh nak buat anak semaya? Saya kata, saya jawab soalan lepas ni lah. Sebab Ustaz tidur panik. Dalam bila kita orang yang Allah tahu, bagi lahir dia, bagi lahir dia. Minta lepas lagi lagi macam mana aku nak jawab. Tapi kan jawab, kalau tak mikir. Mikir tu terus dia. Tapi dia lah, Allah tak nak bantu kita kan. Kalau kita tak dapat jawab dengan dia, dia kata dia lebih hebat tu terus dia. Banyak soalan-soalan tu, saya pernah kumpulkan lebih kurang hampir 40 soalan tu. Saya buat makalah kecil, saya beda tu terus dia. Masa tu, masa kita awal, kalau mula dia saya terus dia. Dan ceritanya otak golongan ni, dia doktor pakar apa? Doktor pakar, dia cocok orang, ini cocok sendiri. Lagi pakar, doktor pakar. Hebat-hebat tu sudah. Itu kepala otak tu boleh mengasih. Saya pun dapat jawab last, saya dapat idea tu apa? Jawapan, saya jawabkan. Saya kata, nak tahu boleh tak boleh, kamu kumpulkan air mandi cukup dua malam. Nanti saya bagi tahu boleh tak boleh. Lepas tu dia jawab, mana cukup Ustaz? Memang tak ada cukup, nak cukup. Jadi kan, seorang yang titik-titik, dia tetap sedap. Tak boleh dua kepala, memang kebiasa, dia tetap sedap. Nak cerita tetap sedap. Kalau kepala otak dia, dia bekerja. Dan dia buat kerja macam tu tetap sedap. Sebab apa tetap sedap? Sebab masjid tak ada orang. Bukan kata nak asuk tak. Orang datang pun tak ada. Tapi nanti yang sudah datang masjid pun, tak berani nak datang masjid, tak boleh masa nyala pun. Tapi dia tak ada apa-apa. Sebab tetap sedap. Satu saya pernah sebut, tak ada di sengah, tetap saya sebut. Pada sekolah kami, saya minta supaya allow imam-imam masjid. Saya sebut tuan saya. Kata saya tak ada, saya sebut. Minta allow itu difikirkan supaya oh, jadi imam. Tak perlu kita buat kerja lain di kumpul masjid. Ini imam daripada si. Dia lah imam, dia lah daripada si. Siap semayang nak memilih telefon bunyi suruh ambil kita ekor. Kota demam daripada si itu sudah. Tak susah. Dia tak ada duit. Allow imam sikit. Allah allow imam. Tujuh jawapan dia sekali memang. 1,000, 2,000, 7,000. Orang 700. Imam itu sudah 700 kalau sebulan boleh makan roti burger je. Daging pun tak ada. Tak ada. Patut imam kena kerja. Patut imam lapar semayang. Supaya imam tu tak payah kerja. Kalau gitu
jadi imam, dia fikir macam mana ni. Kita tengok kalau tak ni, dia fikir nak buat masjid. Bukan nak buat kampung masjid, ada dia kan. Dia fikir nak buat boleh sebab dia cukup, dia tak perlu fikir benda lain. Kenapa? Tapi sebab tak cukup nak buat macam mana? Kita minta supaya dia fikirkan. Oleh orang yang berwajib, pergi ke juga tambahan. Kalau di luar negara, kita sekat. Di negara-negara lain, bukan kerajaan dibagi atau imam, tak banyak. Tapi nufak daripada orang ramai. Pergi jadi ustaz ceramah ke ustaz? Saya ingat saya terjemput ceramah. Orang tu ustaz surau saya ni payah kalau ustaz datang ceramah. Pasal apa payah datang? Tak tahu lah. Ustaz datang sekali, lepas tu tak datang. Pelik kalau saya dengar tu. Kenapa ustaz nak datang? Kami pun tak tahu lah ustaz. Payah lah ustaz nak cari ustaz sekarang. Saya kata ustaz sekarang tak memang. Payah nak ramah, tak senang. Kena fikirlah, kata ustaz tu. Dia pun nak cari duit, dia ada anak isteri. Kalau isteri satu tak apa, istu. Istu, aku Iswan. Ustaz Zul ni dulu, macam saya badan. Macam saya, handsome sama. Badan dia sama macam saya dengan ustaz tu. Bila saya kumpul dalam macam tu, ya Allah, kurus. Saya kata dia bagi lah pukul dekat saya. Dia kata senang dia, ustaz lepas orang lagi. Oh, pening. Tapi kau soal lagi nak, tapi itu yang paling payah aku tak boleh jelaskan. Payah. Tapi kalau itu dah jalan boleh buruk, akan disebutkan insyaAllah. Betul dalam hati Allah. Bila dia dah tak ada duit, dia kasih pun lain. Dia tak fikir dah benar-benar. Sebab kita cari jalan, itu pun kena fikir juga. Kehidupan dia teruskan. Bila kehidupan dia fokus kepada duit, itu dia buat. So, tak tengah dia. Saya bagi tahu duit banyak. Satu surau, saya pergi teruskan. Dia punya aset surau 1 juta. Dunia kita boleh buat ni. Aset surau 1 juta. Penceramah ada. Macam kita, saya jumpa ceramah. Aset surau 1 juta. Pendapatan surau boleh buat surat iman. Pendapatan surau setiap mungkin 900, 800 setiap minggu. Aset tak usah lah setiap minggu. Tapi panggil surat ceramah tuan-tuan setiap lagi 70 ribu. Minta maaf tuan-tuan setiap. Bukan aku minta duit tuan-tuan setiap. Tak bagi tak datang lah. Bukan tak duit. Tapi dalam sebut semua kata ustaz dia nak duit. Dia tak fikir tu tak sekalian. Fikir tu ustaz, 70 ringgit. Saya kata ustaz tidak sekarang. Naik kereta, minyak naik kalau boleh pakai. Pergi kat sepan minyak. Dah kelas 50. Boleh? Tak ada tu dah bayar. Mari sini tu ustaz tolak tu apa apa. Demam tu biar ustaz tak sekalian. Saya kata duit 1 juta. Lagi ustaz 30. Tak pasal kata ustaz naik. Aku pun kali pertama tak ada air. Sebab saya jemput tu, saya jemput terus lah. Sebab kursi tu tanya saya. Oh dia tu tak boleh ustaz. Saya kata korban 1 juta. Kalau nak cari ustaz mengajar, saya carikan ustaz. Gajikan ustaz tu biar dia mengajar dekat dulu. Bagi ustaz jangan mengajar tempat lain. Saya nak 1000 sekali ustaz mengajar kat sini. Saya bagi ustaz 7000 sebulan. Kalau ngaji kita kau paman. Ustaz tu boleh mengajar 1000 2 kali 1000 2 kali 1000 2 kali. Cukup 10 tahun alif semua. Tak payah ngaji dah. Ngaji sendiri je. Kena duit ada 1 juta, nak kali 30 ribu. Sebab apa kesedihan? Lepas tu dia malu, ustaz tak datang. Tak tengok. Orang sekarang apa kesedihan. Tapi kalau panggil orang lain tak kesedihan. Kalau panggil Anggis, 3 ribu. 5 ribu. Bila tanya ustaz-ustaz yang keluar TV, dia pun tak keluar TV tu sedihan. Keluar tu kan PTV. Dalam tak keluar. Jadi tak ada lah. Dia punya menu dia. Lepas tu bila ada ustaz mahal, dia cari pun lagi. Dan ustaz, saya panggil ustaz tu mahal lah. 3 ribu dia minta. Kata kalau tak nak 3 ribu, tak boleh aku. 1.5 dah aku. Bukan 3 ribu, tak bagi aku. Tak apa, yang juga 1.5 tak ada masalah. Nak ustaz yang glamour-glamour, kedekut nak mampu dengan dia. Bila kita sanggup labu, kita dapat yang terbaik. Kau nak panggil orang ramai. Panggil ustaz glamour. Ustaz Zul, sosok lain. Aku topang sudah. Kau ustaz yang hebat. Dengan dana itu tadi, baru yang boleh datang ramai. Kenapa? Itu kena ada pengorbanan. Dan sebab dalam hidup, itu kena ada semua. Tak boleh ada satu benda saja. Kita kena buat. Macam program yang saya sebut tadi contoh sekian. Kita kena korban. Kita tak boleh korban. Tak boleh apa. Kena korban nak depan dengan orang kata. Kena korban. Kita jangan fikir sangat. Buat je. InsyaAllah. Ada orang bagi. Baru dapat yang terbaik. Barulah ada orang bertahun hati nak berada di rumah. Rumah Allah. Tuan-tuan yang sangat saya kasih sekali. Saya sebut. Di awal tadi kita rasa selesa saat kita tidak menyentuh saja kita mana-mana masjid menyentuh mahabbah. Kita pergi kepada kata-kata Ustaz Zul, bagaimana pengalaman masjid dalam konteks itu
mencetuskan mahabbah kasih sayang di kalangan umat. Kita overall di ruangannya setor tentang di tubuh ini ya setor dari tubuh boleh ya setor dari tubuh ini apa dia sangat lakas sekali kalau ini tajuk dari sebuah bahasa masih positif bahasa kita sejak daripada dulu lebih banyak banyak benda yang lebih sifat retorik. Berarti kita sebut tapi kita tak boleh buat dari diri kita. Tapi Nabi dia boleh buat. Semua tak berani mengakui Nabi mampu kuat. Nabi adalah kelompok yang hebat. Maka untuk menciptakan retorik lain, semoga kita dapat cover kesilapan kita. Kita kata Nabi lain, sahabat lain. Sahabat bukan jenis macam kita. Dia patut asal jemput awalu lain. Sebab kita tahu itu lemah kita, jadi nak cover lemah kita, kita nak mereka tu special. Mereka tu memang Nabi titik, Nabi pun special. Tak beritahu Nabi adalah manusia biasa. Nabi adalah orang macam kita. Nabi adalah manusia yang ada salah dan ada benar. Salah tu maksudnya dalam lingkungan tidak berdosa. Silap bukan berdosa, Nabi tak berdosa. Nabi silap. Nabi pernah buat silap. Nabi macam kita, hidup macam biasa. Bukan dia lebih Nabi kerana batang tubuh Nabi. Ya, memang batang tubuh Nabi hebat. Tapi bukan itu menjadi agenda kehebatan. Sebab itu kita lihat bila Allah berangkat ke ayat kami fi'atil fadilat wa'alatil kathirat wa'alatil bahawa perangkat jumlah yang kecil mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tengok bahawa bila kita teliti balik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita rupanya yang bersama dengan Nabi tak aman dia buat kerja. Bukanlah kita kata orang yang bersama dengan Nabi itu aman. Tak. Hari pertama Nabi mengajak manusia kepada Islam, hanya 4 orang masuk Islam. Isterinya Khadijah, kemudian hamba dia Zaid, kemudian yang Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Di tangan Abu Bakar masuk pula sahabat-sahabat ke dalam Islam. Abu Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah dan seorang lagi. Maknanya ada 5 orang masuk tangan di tangan Rasul, masuk tangan Islam di tangan Abu Bakar. Kemudian Nabi berkempen-kempen sampailah masuk Islam lepas kelompok yang lain, Arqam bin Abi Arqam dan sahabat-sahabat lain. Masa mula-mula itu awal-awal bergerak hanya 40 orang bersama dengan Nabi dan Islam. 40 orang. Ini bila merakam-kam IPAD ini berapa ramai jumlah yang kecil. Boleh mengalahkan jumlah banyak. Mengalah tu mudahnya influence. Boleh memberi pengaruh kepada orang lain. Influence kepada orang lain hingga kau balik kepada Islam. Jumlah sekian. Kemudian Nabi berhijrah. Masa Nabi berhijrah, yang berhijrah bersama dengan Nabi hanya 150 orang. Mana orang muhajirin yang Allah harikam dalam Quran al-Fuqara'il muhajirin al-ladina ukhraju min diyarihim wa amwalihim adalah 150 orang. Sampai di kota Madinah, Nabi paling last. Masa Nabi sampai yang sambut adalah kelompok Aus dan Khazraj, kelompok Ansar. Jumlah mereka hanyalah 500 orang. Maknanya kalau orang campur 500 orang campur 100 orang itu ada 650 orang. Baik, ustaz nak cerita apa ni? Kira mentaliti panjang nak pergi ni. Nak cerita maksudnya kita perlukan satu kelompok yang sanggup buat kerja kerja Nabi. Saya tengok di depan ni orang sanggup dah. Ibu-ibu dah tak dapat lagi sanggup dengan kepala telang. Kalau bukan sebelah ada telang lah kan. Maharaja Lawak malam pun, pukul 12 pun, tu orang telah lah tak?
Maka nak cerita hari ini adalah kita perlukan satu kelompok kecil yang komitmen. Kan? Imam kita Rosli, kan? Nazir kita, semua yang komitmen. Yang datang di komitmen dah ni. Komitmen dah. Satu pasti untuk Masjid Sungai Kandis ni kalau ada orang nak main musik. Kan? Sanggup duduk depan tu kalau orang nak biar roboh. Biar setiap bro langkah dia pun tak apa. Memang sanggup lah. Tapi nak kelompok kecil ni mengusulkan sesuatu. Menjadi pengaruh pada orang lain. Ceritanya, nak jadi mahabah, orang masjid kena rajin cakap dengan orang lain masjid tu. Dan kena rajin cakap dengan mereka datang dalam masjid. Datang dalam mereka masjid. Dan kena sembangkan. Saya dulu ada satu cerita menarik. Kawan ni suka atok kuliah. Atok-atok kuliah. Ni saya kawan, ada ustaz cerita. Atok-atok kuliah. Tanya, dia kata macam mana yang boleh hadir atok kuliah. Dia kata ustaz, dulu saya bukan macam ni. Dulu saya dia kata surau. Oh, semua surau kena aku. Tapi surau langsung. Jumaat yang kadang-kadang. Tunggu kadang-kadang. Dua kali, tiga kali, tiga tapi. Kadang-kadang dua kali tapi sekali berhubungi. Macam takut keluar berislam. Dia panggil tiga kali syarat tiga kali. Cukup syarat tu tapi. Tapi dia kata ada satu jiran di setiap kali balik. Dia orang surau. Hari-hari jumpa saya dia duduk besar. Dia duduk perempuan. Eh kita ada perempuan dia ada ustaz dia dah orang iman. Eh kita ada ustaz dia iman. Ustaz, tadi ustaz tu mengajak pasal ni. Dia kata ustaz kawan tu hati dan sebelah. Haji sebut ke saya. Sampai lah satu hari dia ajak pergi surau. Jom kalau tak ada apa malam ni, jom kita pergi surau. Sebut kata pergi surau, ada kerja langsung, ada kerja malam. Ada kerja malam. Satu hari dia kata, hak kawan ni tukar taktik. Tukar taktik. Dia tanya, ini dah apa? Saya punya orang tak ada apa? Jom kita pergi surau. Kenal pun. Saya pun nak kata tak ada apa-apa, kena pi. Pi itu, masa mula-mula pi itu, muka tak tebal gila, lembu boleh tak tebal kalau tu. Pi itu kira tak ada dalam, dia nak pulih keluar. Tapi orang surau itu sangat friendly. Habis pulih bersalam dengan saya. Eh, nama orang kami tu sini, nama siapa? Apa? Saya itulah kali pertama pergi, lepas tu tak pergi bila-bila. Satu hari, saya pergi makan roti canai di kedai. Makan tengah untuk makan roti canai di kedai, tiba-tiba jemaah tu kurang balik main subuh. Lepas dia nak pulang subuh, tengok-tengok geng hak saya kedai tu kata jangan buka ni. Dalam-dalam dia buat-buat ni. Puan tu tengok saya tak pergi lama, terus main dah. Daripada tak pi jadi pi pasal malu Allah ayo pi tu bukan dia nak dengar mudah ke pi tu nak kawan lama-lama berkawan daripada dengar kuliah daripada duduk di luar sampai dah duduk dekat meja ustaz lama-lama dengar saya masuk dalam hati dah saya pun nak buat pula tempat lain tu dalam bahasa orang putih dia panggil contagious dia boleh berjangkit pada orang lain bila kita kelompok kecil ni buat kerja dia minta kerusakan siapa-siapa orang jangan kena tengok mata majik pun tak mau kawan pun tak payah majik syaitan pun tak kawan lagi aku nak kawan ya tak apa kita sebut dada tu kita kena hampir pada orang begitu kadang-kadang dia tak main pasal hati dia tak terbuka dah hati bukan duduk main surau dan kau ni dulu jahat berpuas dulu ni kan dulu kerja pondok lalai tu tak kan dulu pun jahat juga kan nak pendek kau datang dulu bukan main surau lah. Dalam ni yang orang main tu pun ada satu perasaan nak mari. Kita jangan tunggu sampai perasaan tu ada. Kita kena rasa nak kabur mahabbah. Sebab tu orang surau dia kena buat setiap orang Kristian. Dulu Mufti Perak Datuk Dr. Harus Ali. Ada orang mamah kena panggil Harus Ali, Harus Ali. Tak apalah, cuma nak cerita ada benda baik kita boleh ambil pada dia. Dia kata di antara benda yang dia kata
tidak sultan saja. Sultan saja, sultan biarlah macam itu. Sultan saja. Sultan saja dia pasti hepol. Kita tengok orang jangan pergi surau. Tapi orang Kristian boleh pergi ke gereja. Jawab dia pada sultan biarlah macam itu. Kerana tuanku, gereja sangat harmoni. Orang sambut dan berubah tak pakai teks. Oh, berubah tak pakai teks ni penting tu tuan. Kalau berubah pakai teks dah nak. Hari ini adalah hari kemarau. Tengok-tengok tuan hujan. Tak sama dengan laju. Lepas tu pula tulisan pula tulisan jawi. Jenuh. Hak kawan nak baca tu tulisan jawi. Kau boleh ke 3 hari. Kau peluh dia tu. Kemudian perkataan pelik-pelik dalam tu, marilah kita kemekot dengan Islam. Tak mampu. Rupanya committed jadi kemekot. Sidang Jumaat dalam mata Allah, ketahuilah bahawa manfaat itu sangat bahaya. Jauhilah daripada manfaat. Manfaat, morfi, salah hidup. Pasal dalam tu tulisan Yahweh. Bukan. Jadi nak sebut bahawa benda-benda gini kadang-kadang dia jadi orang suka sebab tak kena ikut tag. Saya minta maaf lah. Kalau orang pakai khutbah pun sunan yang ni, kata ustaz pakai tag di arah ajak ni lah. Apa hujan dari tak mahu aku. Sebab kita nak khutbah, sebab kita nak tengok muka orang. Setau tak pasal apa orang tidur? Pasal tu hati tu sibuk nak tidur. Jadi dia bukan sebab tengok orang lain lah. Dan sebab tu dia kata apa nak lelah, aku pun duk pusat dah banyak orang ni. Orang pun pandai lah. Dia tengok itah kumbah, tu tanda waktu tidur. Kita Allah alhamdulillah tak saya. Jadi sedih pula. Ha, Allah sedang apa? Sabar. Dia ada dua tanda tu. Tengok ittaqullah, jaga barakallahu Allah li wa lakum bil Quran Al-Azim. Dia kata Kristian tak ada. Kristian from heart. Dia sampai daripada hati. Ladies and gentlemen, sister and brother, you are my. Itu dah disebut sampai tahap depa tu semua rasa. Yang paling best sekali dia kata semasa nak masuk ke gereja, dia punya padri akan tunggu depan pintu. Akan sambut setiap seorang, welcome John, welcome Miss Lina, welcome, welcome, welcome. Masjid tak buat macam tu. Ada-ada Nazir pergi ke depan, pakai samping barang main badola, air makanan nama, dia pun kata, dia kena aku. Aku ingat tak mega kali, dia tak cam, rupanya. Maknanya benda tu tak ada sebab buat tuan. Tapi nak buat pun tengoklah Nazir pun nak kereta hilang ke apa payah. Ha tuan. Saya perlu fikir apa susah dalam duit ni. Itu saya pening lah duit ni jangan fikir ada di tangan kita. Duit ni ada di poket-poket orang. Kalau minta derma secara lambang, memang tak payah lagi. Saya nak kata macam mana nak buat. Saya kata majlis saya dekat pandai ingat Raja Alam ni. Dia pun nak berumur, duit tak ada, berumur bila tak ada. Saya kata sekitar tu kedai mamak punya lah banyak. Orang-orang yang berniaga punya lah banyak. Syarikat-syarikat punya lah banyak. Tak boleh ke masjid buat surat bunuh surat kepada syarikat-syarikat tu. Tawaran dia apa? Tawaran simpul. Dia kata, mana-mana yang sanggup untuk bagi duit pada masjid dan tanya program tertentu, kita pupuh beda program ini tanya oleh syarikat sekian. Jadi siapa-siapa nak makan nasi kandang, pergi kedai dia. Pasal dia tanya program kita. Tak dapat customer baru dia. Perdua menajak program kita. Jadi siapa nak beli kereta, perdua jumpa Cik Aziz. Dialah telah mengusahakan program pada projek ini. Tuan-tuan yang datang ke masjid ini, kalau nak beli produk, ingat Cik Aziz. Itulah kereta perdua. Ni macam mana ni? Tak tahu pun nak bayar kita. RM170 macam itu. Kan? Cerita bahawa kalau kata susah sangat nak buat program lagu ni sebab takut tak ada penajam, tuan-tuan jangan penajam pun ikhlas. Lepas tu tuan-tuan bagi ruang ikhlas. Ni masa tengah selama ni. Ustaz jangan lupa ikhlas. Saya pun turun ikhlas. Program kita ada penajam oleh template Pak Cakmang. Kalau nak beli mereka, ingatlah bangga. Bangga adalah keanggunan anda untuk template. Ingat mereka, ingat bangga. Maka lewat. Jadi macam banyak benda kita boleh buat. Tapi sebab tadi lah. Mana Najib tadi fikir nak buat teksi lagi. Mana Tuan Imam fikir nak kena kerja lagi. Dia bayar semua jadi imam tu pun kalut lah. Sebab tu saya duk tempel
satu masjid, satu ustaz yang kumpul di sini, di situ bayar gaji pada dia 5,000. Di luar 5,000 itu kecil pokok, 5,000, astagfirullahaladzim. Istighfar, ustaz di pokok 5,000. Astagfirullahaladzim, nak cari di mana bajuk tu. Banyak lagi dia tak buat, kalau buat dia tak bajuk. Bagi dia duduk sini, apa manfaatnya? Dia boleh tengok anak-anak kita, budak-budak yang boleh mengapai Quran dia tak rekman. Dia boleh pergi ziarah kampung. Lepas tu saya plan, kalau saya ada duit, kalau aku kaya. Kalau aku kaya. Kalau saya kaya yang pastinya, saya nikah seorang lagi. Itu pasti. Itu pasti. Dan kalau saya kaya lepas saya melancur habis, apa saya nak buat? Mana-mana masjid saya akan kerja ustaz tu. Kerja dia tu masjid, kerja dia jaga kampung. Jaga kampung, jaga taman. Mana-mana orang perlukan dia, dia kena pergi ziarah. Orang tu tak bagi masjid, dia kena pergi ziarah. Apa hal abang-abang yang tak main lama? Saya ni buka puas tahun, saya ambil kentut. Kita pun suruh ustaz tu baca doa. Rumpuk weh, gedor weh. Saya bukan tak mahu majlis ustaz untuk gaduh dengan bini. Mai tak buat apa cerita ni. Dia jadi jururunding. Dia tak gaduh fikir nak buat teksi, tak gaduh fikir apa. Dia fikir macam mana nak tarik mahabbah. Orang yang buat kerja ni tak gaduh banyak. Seorang dua lah. Sebab dengan Abu Bakar, 5 orang masuk Islam. Dengan sebab 40 orang, 150 orang masuk Islam. Dengan sebab 150 orang masuk Islam, 500 masuk Islam. Dengan sebab 500 masuk Islam, akhir sekali satu dunia jadi Islam. Itu saya kata tak banyak. Jadi, kumpulkan sikit duit daripada pertama cakap. Saya minta maaf cakap, kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, saya kena cakap. Daripada tuan-tuan asyik bagi bantuan kepada tempat lain, yang tuan-tuan tak tahu duit di mana. Orang semua cantik lah. Berilah tuan-tuan ke Palestin. Kerana kita kesian pada Palestin. Tengok-tengok duit kita semua tak tahu di mana. Yang sudah pasti di Sungai Kandis ni tuan-tuan boleh nampak. Ha, nampak semua. Aku bagi dia 3,000 sebulan. Dia duduk di masjid. Kurang-kurang nak aku habis Quran. Ha, nampak kan? Ni bantuan. Palestin memerlukan bantuan. Marilah menolong. Ayah, Palestin diserang lagi. Allah. Kewajiban kita membantu Palestin. Puak bagi duit. Tak tahu di mana. Bukan kita meragui. Tapi kalau orang tanya saya akan kata, bagi yang tu dulu. Kita jumpa orang-orang yang berjuang dengan Islam di antara Ustaz Kamran Baman. Ni nak berjuang terbantut, nak berjuang terbantut. Nak pergi program terbantut. Tanya kasi ke Ustaz. Duit. Tak jawab ni. Orang agama ni masalah ni duit ni. Ya? Lepas tu saya kalau boleh, tu fikir macam nak selesaikan masalah duit ni adalah orang-orang yang memiliki kewangan. Boleh potong CSR syarikat, potonglah bagi pada tu kita buat. Sampai Kristi buat, saya mengajar lembaga hasil. Lembaga hasil kata pada saya, Ustaz, orang Kristian, dia punya syarikat banyak-banyak. Cara dia nak lepaskan cukai, dia buat potongan untuk tempat ibadahnya. Dia potong untuk rumah-rumah anak yatim dia. Dia buat sampai tahap, dia dapat tak dapat pelepasan cukai. Orang dalam lembaga hasil banyak yang boleh bagi pertolongan. Tapi dia kata kena ikut prosedur. Kalau tak boleh, tak boleh Ustaz. Maka kena buat prosedur sampai betul. Cari dapat 5 orang, laporkan duit. Tak okey tu, tak okey. Tak okey. Sebab kalau itu ada, insyaAllah kampung kita akan banyak benda sebesar. Jadi ceritanya, jom kita ambil benda-benda yang datang mahabah. Saya tahu dia payah nak buat. Tapi try buatlah. Saya pertama cakap terakhir, saya buka mampas. Mampas saya ada 10 orang guru. 10 orang guru, budak-budak ada 76 orang. Saya tak ambil budak-budak besar untuk jadi hafiz. Saya tak mahu budak besar, payah untuk tegak. Susah nak jaga. Saya ambil cik-cik umur daripada 3 tahun sampai 6 tahun. Cik semua. 3 tahun. 3 tahun sampai 6. Bukan 30 tahun sampai 60. No. 3 tahun sampai 6 tahun. Budak-budak kecil, tak boleh ke? Tak boleh. Punca saya buka tu kerana anak saya petang-petang lepas dia pergi sekolah pasti, petang dia jadi ekonomi. Saya balik dengan dia pakai paper, paya. Habis. Paya lagi. Dan dia paya saya, saya kena jadi raksasa tu masalah dia. Jadi bila tengok keadaan macam dia tak boleh, saya buka tahfiz. Bagi budak-budak kecil masuk tahfiz, boleh. Budak 3 tahun tu, baca apa yang tersebut.
saya membuatkan di sini. Apa kurung 10 orang. Mana duit? Macam katalah kalau fikir masalah memang tak selesai. Saya pun kata insya-Allah agama kalau dibuka kurang mesti akan hampir. Saya kata budak-budak tadi 75 orang, 78 orang beri of charge, tak kena bayar apa-apa. Saya tak kena kayuran sesen pun budak tu mengaji free. Oh maksudnya percuma lah Ustaz. Ya, mak tak kena beli lah. Dah, kalau buat free dia tak kena beli lah. Duduk tanya banyak macam tu ada hidden cost. Mari mengaji percuma. Orang bukannya pelik Ustaz, ambil duit mana bayar gaji? Ambil duit mana bayar gaji? Saya gaji tak tetap. Dia kuliah tak pernah tahu nak pergi pulih. Malam ni pun tak tahu pulih ni. Dia tengah pergi pulih ni. Tak tahu pulih ni. Setiap kali jemput kuliah, mesti orang tak nak hamak. Pasal orang nak hamak sekian. Nak tanya kita, takut nanti kita hamak mahal, dia tak boleh. Tapi nanti dia jemput dulu. Kenapa? Jadi nak cerita bahawa saya tak ada income tetap. Tak 10 orang selama 3 tahun tahfiz itu dibuka sampai hari ini masih dapat menanggung kosting sebanyak 38,000 setiap bulan. Kerana 10 orang ustazah gaji setiap seorang adalah 2,000. Siapa yang mahal 2,000? Saya tak bayar 500 dan mahalah. Walaupun saya ajak budak-budak 2,000. Kenapa 2,000? Sebab kalau saya bayar 500 dari malam ke tahun. Bayar 2,000, baru dia kenal mengajar. Dalam 2,000, dalam 10 orang pun ada 2,000. Campur dengan posting bangunan, campur dengan tukang kubur, campur dengan penyedia, 38,000 satu bulan. Saya rasa ke mana? Saya rasa ini. Ada kuliah di satu kita rumah. Ada bagian. Akhir sekali, Alhamdulillah. Dah lama-lama kita buat macam ni. Ada orang yang kesian. Ustaz, geng-geng Ustaz, tak apa. Saya bubuh nama ni bekerja di syarikat saya. Saya nak daftar dia bekerja di syarikat saya. Dia tak kena datang jabat. Cuma dia kena bagi nombor dia dan apa nombor IC dia. Dan dia punya latar belakang sebab saya nak masuk dalam audit. Semoga bila datang audit syarikat, syarikat boleh potong daripada kami. Kerana kami telah bayar apa dia dah berhasil boleh tolak cukai pada kami. Kerana kami dianggap menaja orang ini untuk jadi pekerja kami. Tapi dia tak kena datang syarikat kami. Dia cuma pergi ke sekolah dan duduk mengajar di sekolah. Cuma saya daftar dia sebagai pekerja syarikat saya. Berapa ramai syarikat banyak sini takkan tak boleh ambil seorang dua yang jadi imam. Banyak gaji penuh. Daripada duit syarikat, automatically boleh tolak. Terima kasih. Bukan susah sama. Dia duduk fikir kalau nak celup duit mungkin sendiri. Itu yang bayar. Ni pengorbanan yang paling senang. Kalau nak tengok berubah lah. Kalau tidak, orang yang tanya yang sama lagi, tak tepat juga. Jadi hal itu maksudnya. Jadi jomlah kita buat pergi sekolah. Tak mau banyak ada tuan-tuan pasal pergi sekolah. Kalau selama hati pada pergi sekolah, makruh hukumnya itu. Cukup kita hijau. Assalamualaikum. Bapak yang saya kasihkan, itulah berartinya perlu kepada wali masjid khusus umat. Selepas misalnya saya waktu ini pasti saya tadi mengucapkan berbangga terima kasih sepuluh perhargaan kepada semua dan mesti kepada Mahdi di atas upasan kosian yang bagi saya sangat menarik lah ke arah matlamat itu untuk membangunkan masjid Allah. Kata yang sangat saya kasihkan dan kebetulan juga diukat terima kasih kepada hadirat-hadirat yang daripada pukul 9.20 tadi sehingga sampai pukul 11. Maka yang saya kasihkan itulah sekolah daripada saya maaf sepanjang hari yang saya program bicara kita pada malam ini ada kekurangan yang akan daripada saya dan berterima kasih kepada Allah. Saya sedang dengan membantu kompeten lagi dan selamat.